bulan puasa kali ini, artis cantik Helsy Herlinda tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Di tengah kesibukan yang padat, Helsy tetap meluangkan waktu untuk kedua putrinya dengan mengajak kedua buah hatinya memasak makanan yang akan disantap bersama saat sahur. Selain itu, Helsy pun mengajak kedua anaknya untuk sholat berjamaah dan mengaji. Seperti apa keseruan yang ditampilkan saat Helsy bersama kedua putrinya mengolah masakan yang akan dihidangkan saat sahur itu? Benarkah Helsy ingin kedua putrinya itu kelak menjadi seorang wanita yang selalu mencintai keluarga? Mirsa, aku tuh tadi udah meracik-racik. Jadi kalau misalnya, kalau sahur, aku biasanya harus ada sayur bening, selain lauk-lauk yang lain. Kayak ada, hari ini bikin apa? Ayamnya di, itu aja ya, diungkep ya, ayam goreng. Bikin ayam goreng, karena anak suka banget sama ayam goreng. Terus ada, aku mau bikin telur balado Padang.